Jadi dengan hari ini pun kami menyetor formulir pendaftaran yang sudah diserahkan kepada kami bersama berkas-berkas menjadi persyaratan bagi calon bupati. Dan alhamdulillah kami sudah siapkan beserta visi-visi yang kami akan jalankan insya Allah kalau terpilih jadi bupati di Jawa Barat. Legislator DPR RI Samsun yang jadi salah satu kandidat yang akan maju dalam perebutan kursi Bupati Sopeng. Samsun yang melamar di DPD Partai Demokrasi Indonesia, PDI, Perjuangan Sulawesi Selatan, Kamis, 18 April 2024. Ia sekaligus menjadi figur pertama bakal calon Bupati Sopeng yang mendaftar di PDI Perjuangan. Kedatangan Samsun yang di DPD PDI Perjuangan Jalan Gunung Bawakaraeng didampingi anaknya Al Hidayat Samsu. Beberapa kader PDI Perjuangan turut mendampingi. Samsun yang diterima oleh Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Husain Junaid dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bappilu, PDI Perjuangan Sulsel, Risvayanti Muin. Alumnus Universitas Negeri Makassar, UNM, ini menyampaikan niatnya datang ke kantor DPD PDI Perjuangan untuk melamar sebagai bakal calon Bupati Sopeng. Tujuan kami datang untuk melanjutkan perjuangan yang kami telah lakukan selama ini di PDI Perjuangan, ujarnya. Kami berniat melanjutkan perjuangan kami untuk menjadi eksekutif dalam hal ini menjadi calon Bupati Sopeng, sambungnya. Kata Samsun Yang, ia akan mengabdi untuk kepentingan Kabupaten Sopeng dan memperjuangkan visi-misi PDI Perjuangan, membela wong cilik. Saya kira kami akan maju di Kabupaten Sopeng sebagai bupati karena insya Allah kami akan membangun Sopeng ke arah yang lebih baik atau sekaligus melanjutkan program-program bupati yang belum selesai dan yang bagus kita lanjutkan. Tentu saya ini kan sudah 2 periode di Makassar, 2 periode di DPR RI, tentu kami akan ke Sopeng untuk mengabdi untuk kepentingan masyarakat Sopeng. Intinya seperti itu. Pas setelah dari PDI, Pak, rencana selanjutnya ke partai politik mana? Untuk koalisinya? Saya kira untuk sementara ini masih tetap kami komunikasi dengan partai-partai lain. Dan insya Allah mungkin karena saya konsentrasi dulu di PDI Perjuangan dan setelah ini kami akan komunikasi dengan partai lain untuk melakukan lobby-lobby dengan partai yang memang cocok dengan kami. Terus Pak, untuk persiapan setelah ini mungkin ada persiapan tim di sana atau bagaimana Pak? Pembentukan tim ini calon wakil. Tentu kalau tim itu kan sudah lama kami punya. Artinya infrastruktur kami di lapangan kami sudah siap. Karena kami kan anggota DPR RI dua periode dengan dapil yang sama. Jadi saya pikir kalau tim insya Allah sudah siap. Terkait komunikasi dengan wakil, calon wakil, saya kira kami sudah berapa calon wakil kami sudah komunikasi dan tinggal mungkin kita akan mencocokkan sesuai dengan visi misi kita masing-masing. Itu yang saya ingin. Kalau dari sosoknya, boleh disebut birokrat kah, dari pengusaha atau dari mana? Yang jelas intinya kami sudah ketemu berapa orang. Insya Allah nanti kita akan sampaikan siapa yang saya sudah ketemu. Ya, baik dari segi pengusaha maupun dari birokrasi. Kami sudah ketemu dan kami komunikasi intens dalam rangka persiapan paket kami insya Allah 2024 yang akan datang. Ada waktunya lah saya akan sampaikan siapa-siapa orang yang saya temani menjelaskan. Di sana kan ada juga yang akan maju Pak, informasinya yakni Andi Parma, menurut kita gimana peluang-peluangnya kita bisa dapat rekomendasi sementara kan dia sebagai ketua DPC kalau nggak salah-salah. Saya kira seperti banyak kader
yang mau maju seperti mati. Yeah. Kita apresiasi semua. Tergantung DPP siapa yang nanti akan direkomendasi untuk mengambil rekomendasi PDI Perjuangan. Tentu akan melihat track record, pengalaman, dan hasil survei-survei gitu kan. Yeah. Jadi semua kader itu potensi untuk mendapatkan rekomendasi. Jadi Usai Junai juga kader juga. Jadi semua berpotensi. Jadi PDI itu adalah partai terbuka. Yeah. Ya. Apalagi kalau kadernya banyak, itu berarti banyak yang berpotensi untuk mendapatkan itu rekomendasi, dan terbukti banyak kader-kader yang bisa berkompetisi dalam pemilihan. Ada kita peluang, buka peluang untuk berpasangan dengan beliau, Bang Dia Permat, mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Oh, tidak. Pak, sudah ada komunikasi ke elit DPP, Pak? Komunikasi ke elit DPP. Jadi hari ini baru saya mendaftar. Iya. Ini sudah mendaftar. Tentu komunikasi-komunikasi selanjutnya nanti kita lihat bagaimana. Yang jelas tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Pak, tadi sempat disampaikan juga Kak Dayat bisa punya peluang besar untuk menarik suara-suara dari mungkin pemuda-pemuda. Iya. Jualannya di Shopee dia 73.000. Iya. 73.000. Ya. Dayat itu sebelumnya tidak ada yang kenal di Shopee. Yang dikenal adalah Samsunia. Iya. Ya. Jadi semua yang pilih Al-Hidayah itu insya Allah pasti kenal juga Samsunia. Hmm. Jadi memang Al-Hidayah itu sangat potensi untuk mengawal saya, membantu saya nanti supaya bisa menjadi baju sopir di masyarakat. Yang lain lagi Pak, seperti apa anunya Bapak terhadap partai jika diberi rekomendasi? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.